percaya kan saya bilang yang waras kalah. Ya. Udah gini, yang penting kita itu selalu berdoa sama Allah. Kita gak pernah tahu pertolongan Allah itu datang dari mana. Yang penting usaha terus. Ya, ikhtiar. Tadi saya sempat bicara sama Randy. Saya minta sama Randy untuk negosiasi sama... Boleh. Boleh juga. Oh iya, Ma. Sudah Om Baik datang sini loh. Ngapain? Katanya kangen sama aku. Aku juga udah bilang ke Om Baik, jangan bikin Mama nangis lagi. Terus jawab apa? Waktunya cuma diem. Rena, sayang. Kamu mandi dulu ya. Beres-beres, ganti baju. Nanti dilanjutin lagi ngobrolnya sama Oma sama Opa. Oke? Okay? Sama Suster Miran dulu ya. Ma, kok bisa sih Rena datang ke sini? Ya... Mama juga gak tahu. Mama juga kebetulan tadi ngelihat Nino ada di depan gerbang. Mama kaget, tapi gak mungkin kan Mama menyuruh dia pergi. Nanti Rena curiga ada apa-apa di antara kita sama Nino. Jadi ya, Mama persilakan masuk. Cuma jangan khawatir, Mama tadi udah coba bicara sama Nino. Mama bilang bahwa kalau dia tetap memaksakan kehendaknya, mungkin dia berpikir bahwa kalau misalnya Rena tahu Nino adalah ayah kandungnya, akan buat Rena mencintai dia. Tapi Mama coba mengajak dia untuk, you know, berpikir sebagai Rena. Bagaimana as if kalau misalnya dia tahu justru Rena malah membencinya. Itu aja sih. Mama minta Nino untuk berpikir sebelum bertindak. That's it. Tadi saya juga ke kantor Nino sama Sarah juga. Tapi tetap aja ya, saya udah ngomong tapi memang dia keras kepala. Semuanya percuma. Tapi ya mudah-mudahan insya Allah omongan Bu Rosa tadi itu bisa menyentuh hatinya Nino. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan ya. Ya kita berharap aja Bu Sarah, Pak Surya. Semoga Nino bisa melunak hatinya. Ya. Amin. Ternyata aku gak sendiri. Ada Papa, Mama Sarah, Mama Rosa. Semua peduli sama aku. Selamat sore, Pak Bos. Sore. Udah nyiapin makanan buat buka puasa belum? Tenang, Pak Bos. Biasanya Ayang Kiki bawain kemari. Iya, Pak Bos. Insya Allah terjamin. Ya udah, alhamdulillah kalau gitu. Ya. Jangan lupa buka ya kalau memang belum ada makanan ya. Siap, Pak, siap, Bos. Bos. Ambil aja ke dalam. Siap. Ya, saya masuk dulu ya. Ya. Baik, Pak Bos. Tuh, Im. Hebat banget bos kita. Selalu peduli dengan bawahannya. Benar ya. Sangat bijaksana. Dan istilahnya sangat-sangat memanusiakan manusia. Kita jadi berasa manusia gitu. Ya, emang tidak. Kita tadinya singkong. Singkong? Itu yang kunyuk gede. King Kong! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, Papa duduk sini sebelah Andi. Gak apa-apa. Papa, Mama udah lama? Lumayan. Tadi udah ketemu Rena, ngobrol sama Mama. Mau ke ruang makan aja nggak? Sebentar lagi juga kayak udah mau buka puasa. Iya, buka puasa di sini ya, Bu Sarah, Pak Surya. Oke, kalau gitu sekalian Mama mau, saya minta izin dulu Pak, Bu, mau ganti baju tadi abis jemput Rena sekolah. Iya, ya. Silakan. Oke, kalau gitu kita ketemu terlebih dahulu di ruang tamu ya, iya. Sebelum kita makan. Kamu mandi dulu nggak? Abis dari luar juga kan? Iya, mau ganti baju sekalian. Ya, kalau gitu kita tunggu di ruang tamu aja ya Pak. Iya, kita ke ruang tamu dulu ya. Iya, ya, Pak. Ya. Yuk.
obat dari gelisah itu berdoa dan zikir. Kamu kenapa lagi? Tadi Reno sempat datang ke sini mas untuk ketemu sama Reno. Terus reaksi Reno gimana? Reno ngomong sama om baiknya dia itu. Reno bilang jangan pernah untuk bikin mama yang nangis lagi. Terus mama tadi juga sempat ngomong sama Reno. Kalau dia terus-terusan untuk mengambil hak asuh Reno, mungkin bisa aja ketika Reno tahu, Reno malah ngebenci Nino. Tapi gak tahu. Nino juga pasti diam aja, dia juga gak akan ngomong apa-apa. Percuma mas, ngomong sama dia masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya makanya kan saya bilang, yang waras ngalah. Ya. Udah gini, yang penting kita itu selalu berdoa sama Allah. Kita gak pernah tahu pertolongan Allah itu datang dari mana. Yang penting usaha terus. Ya, ikhtiar. Tadi saya sempat bicara sama Randy. Saya minta sama Randy untuk negosiasi sama tim saya yang ada di Amerika supaya saya bisa diundur berangkatnya. Lagi diusahakan. Ya, tapi mas. Iya, saya tahu. Kan diusahakan. Usaha boleh kan? Kalau misalkan bisa, saya akan urus ini dulu semuanya sampai tuntas. Baru berangkat nanti. Tadi siang juga asisten yang Amar Mahendra itu telepon saya. Kenapa? Kenapa dia telepon? Si Amar yang mau ngajak ketemuan. Mau membahas soal Reno. Cuman saya tolak. Saya bilang tidak ada pembicaraan soal Reno. Saya juga gak mau ketemu sama mereka. Ya sisanya kalau mereka tetap ngotot pengen ketemu, saya serahkan sama Pak Yuda untuk ketemu. Puasa hari ini lancar ya? Alhamdulillah, Rena juga pinter puasanya nih. Tadi juga makannya banyak banget ya, pinter. Al, Din, Purusa, kami pamit ya. Oh langsung? Iya, Mama sama Papa pulang ya. Mama gak mau Papa nanti kecapean. Buru-buru sekali. Sekolah dulu sekalian gimana? Ya boleh juga sih, karena takut yang terkelewatan ya. Udah lama juga kita gak sholat berjamaah. Pokoknya pesan Papa. Kalian saling menjaga ya. Apapun itu, rintangan apapun, saling support satu sama lain. Rena, Mama juga akan selalu menjaga kamu, nak. Pengen banget. Mama temuin Mas Nino. Dan gak perlu harus pakai pengacara segala. Ya, Din. Jadi kamu harus yakin. Kamu harus tetap tenang. Karena kita semua di sini ada untuk mendukung kamu sama Al. Ada Mama. Ada Papa Surya. Ada Mama Sarah. We all are here for you. Dan kami siap membela kamu. Ya? Iya, Ma. Ya, alhamdulillah banyak banget yang ngedukung aku. Pasti dong, pasti. Ya, Ren? Iya, halo, Pak. Pak, saya mau ngabarin, Pak. Kalau tim dari Chicago tidak bisa memundurkan schedule-nya, Pak. Iya, mereka bilang semua sudah masuk ke agenda perusahaan, Pak. Dan melibatkan banyak orang. Dan apalagi ini kan mengenai pabrik dan produk yang dibuat, Pak. Jadi harus sesuai schedule menurut mereka. Mereka juga menyampaikan minta maaf, Pak. Karena tidak bisa mengundurkan schedule-nya. Iya, dan mereka juga bilang, Pak.
Dan semoga persoalan yang Bapak hadapi sekarang semoga cepat beres, Pak. Agar Bapak bisa berangkat dan bertemu mereka. Saya minta maaf, Pak. Karena saya tidak bisa mempus mereka lebih jauh, Pak. Tapi apa mau Bapak cancel aja? Mungkin nanti saya bisa carikan tim untuk menggantikan Bapak di sana. Gak bisa kayaknya, Ren. Ya memang selain ingin ketemu tim, mereka itu memaksakan memang ingin ketemu saya, kan. Ya permasalahannya ini juga antara kerjasama kita juga di sana, kan. Iya, betul juga ya, Pak. Ya udahlah, nanti saya telepon lagi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Ren. Sama-sama. Ada apa, Mas? Kerjaan.